Hai everyone. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Indonesia adalah negara yang rawan akan peristiwa alam. Peristiwa alam seperti air meluap, tanah bergetar, tanah runtuh hingga angin dahsyat sering terjadi di berbagai wilayah. Nah, berikut ini adalah beberapa peristiwa alam yang terjadi di Indonesia pada pertengahan tahun 2020. Angin dahsyat dan hujan es Aceh. Hujan es disertai angin puting beliung melanda Kabupaten Bener Meriah pada hari Selasa 30 Juni 2020 sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat yang mengakibatkan beberapa unit rumah warga rusak. Menurut kesaksian warga desa setempat, tiba-tiba datang angin kencang disertai hujan deras yang berbunyi butiran jatuh di atas seng. Kemudian terlihat atap seng rumah berterbangan, selain itu gumpalan es kristal kecil berjatuhan dari langit. Warga setempat menjadi gempar karena peristiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya. Angin dahsyat Probolinggo. Angin dahsyat ini terjadi di tengah lapangan Desa Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Kejadian ini terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini berlangsung 3 menit dan tidak menimbulkan kerusakan pada bangunan warga. Angin dahsyat Semarang. Angin dahsyat terjadi di SPBU Ngampen Ambarawa Semarang pada beberapa waktu yang lalu. Kejadian ini memporak-porandakan atap SPBU dan mengangkat material yang ada di sekitarnya. Dalam video terlihat jelas detik-detik saat angin dahsyat itu menghancurkan atap bangunan. Nah, itulah tadi beberapa peristiwa alam yang terjadi di Indonesia pada pertengahan tahun 2020. Gimana menurut kalian? Jangan lupa berkomentar di bawah ya.